Okey, kesimpulannya Pampajar, apa kita lihat daripada tokoh Montesquieu ini? Okey, antara perkara yang ada kaitan dengan Montesquieu adalah berkaitan dengan demokrasi. Jadi apa itu demokrasi, daripada mana asalnya? Okey, pertama Yunani dan Rom. Itu kebebasan oleh Selun ini melarang sistem perambaan. Dari segi penyertaan, Pericles mencipta demokrasi langsung. Yang ketiga, dari segi perwakilan, itu Republik ataupun Dewan Senat. Yang keempat, kod undang-undang bertulis, kod Justinian, digunakan untuk semua orang secara sama rata. Itu asal demokrasi semasa zaman Yunani dan juga zaman Rom. Kemudian zaman pencerahan, okay, yang pertama pemisahan kuasa oleh Montesquieu, okay, yang membagikan tiga cawangan kerajaan, itu badan perundangan, badan kehakiman dan juga badan eksekutif. Dan satu lagi adalah hak semula jadi oleh John Locke, okay, berkaitan dengan kehidupan, kebebasan dan harta. Jadi pada usia 27 tahun, Montesquieu mempunyai kedudukan yang baik dan menjalankan tanggungjawab sebagai pengamal undang-undang dan mendalami bidang sains seperti geologi, biologi dan juga fizik. Idea beliau seperti buku yang terkenal ialah The Spirit of the Law yang diterbitkan pada tahun 1748 telah membuat perubahan yang besar kepada lanskap politik dunia pada abad ke-16. Karya lain ialah The Consideration on the Cause of the Grandeur and Decades of Romance di tahun 1734 dan juga Letters Perseids tahun 1721. Okay, itu antara kesimpulan yang kita buat ini dari segi sumbangan dan idea-idea politik yang dikemukakan oleh Montesquieu dan juga idea-idea lain berkaitan dengan perundangan dan juga berkaitan dengan sifat dan tanggungjawab manusia dan juga hak warga negara sesebuah negara. Okay, itu antara perkara penting yang pelajar boleh lihat dan fahamkan, okay, berkaitan dengan latar belakang dan juga sumbangan Baron Montesquieu. Okay. Jadi teruskanlah kaji, okay, bersedia untuk mahu di pesan semester 1, okay, teruskan, selamat ulang kaji, kita jumpa lagi, terima kasih.